Di India dengan Pakistan tu, orang-orang alim ni dia panggil Maulana. Maulana bukan satu keistimewaan, apa biasa eh. Sebab kita sini ustaz. Cuma kita tak rasa dengar boleh jadi kita kata oh. Lebih tak ada apa. Sebab ustaz. Cuma sana orang tak panggil ustaz pada orang ngaji agama. Orang alim tak panggil ustaz. Ustaz-ustaz ni makna tak boleh pun ustaz. Ustaz ni makna tukang masak. Masyid tu maka ustaz. Ustaz juga berarti tukang umum. Itu ustaz. Ustaz juga berarti ketua, kepala samsi. Ustaz juga orang kedebek. Ustaz. Sana dia lagu lain. Sebab tu dia tak guna ustaz. Dia guna Maulana. Sebab Maulana ni kata dari segi dalam hadis, dalam Quran ada guna. Ustaz tak ada guna. Kalau kita pergi pada bahasa Arab baru pula. Di Mesir di mana-mana guna. Ustaz ni bukan guru agama hak biasa. Ustaz-ustaz di mananya profesor. Tu hak guru ni mudarris. Dia panggil muallim. Tu ustaz-ustaz di profesor. Tapi dalam bahasa kita dah kita guna gitu tak apa, tak boleh. Tapi kalau kita nak cari hak Nabi guna untuk orang pandai ke gam ustaz tak ada, itu bahasa kemudian. Menunjukkan kasih gapo maula ada. Itu masing-masing penggunaan lah. Boleh kita nak guna sini sebab orang tak nampak pun dengan mana tak boleh tu. Tapi kalau alik sana jangan guna tak boleh tu. Boleh jadi dia kata kepala gedebek pula tu. Kalau ustaz tu. Itu terpulang kepada keadaan lah masyarakat masing-masing. Allah.